Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara merubah tanda centang di WhatsApp. Seperti yang teman-teman tahu, tanda centang di WhatsApp memiliki beberapa arti ya. Yang pertama, tanda centang 1 artinya pesan tertunda atau pending. Tanda centang 2 artinya pesan terkirim. Dan tanda centang 2 berwarna biru artinya pesan telah dibaca. Nah, itu bisa gak sih kita ubah tanda centang ini jadi bentuk yang lain? Itu bisa ya. Tapi sebelum kita ubah, buat teman-teman yang belum install aplikasi WhatsApp keren ini, silakan teman-teman install terlebih dahulu ya. Link download aplikasi serta video cara menginstalannya sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Silakan teman-teman download dan install. Oke, kalau sudah teman-teman buka WhatsAppnya, kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Oke, di sini kita pilih Voice Mode. Di sini kita pilih layar percakapan. Di sini kita pilih gaya tampilan dan rasa. Di sini kita pilih gaya centang. Nah, disinilah ada berbagai banyak bentuk tanda centangnya ya. Teman-teman bisa pilih aja sesuaikan dengan selera teman-teman. Oke, sebagai contoh saya mengubah tanda centangnya jadi alien ini ya. Oke, kita kembali ke beranda. Kita masuk pesan. Oke, ubah ya tandanya ya. Seperti ini. Oke, kita ubah lagi. Sini ada BBM ya, BlackBerry Messenger. Oke, saya coba. Kita kembali lagi. Dan di sini, oke, berubah ya. Tanda bacanya berubah seperti aplikasi BBM ya. R dan D. Kita ubah lagi. Ini ada banyak ya teman-teman, tinggal pilih aja. Ada Google, inbox, di iOS juga ada di sini. Like, Material Feed, Messenger, Minions. Oke, saya coba Minions ya. Dan hasilnya, oke, ubah ya icon tanda bacanya jadi. Oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal cari aja di sini, ada banyak teman-teman, sesuaikan aja dengan selera teman-teman masing-masing. Oke, jika teman-teman tertarik dan penasaran, silakan teman-teman coba aja download dan install aplikasi WhatsApp kerennya. Oke, sekian video tutorial dari saya. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video baru dari saya selanjutnya. Thanks for watching. Don't worry, be happy. See you.